Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, perkenalkan nama saya Chandra. Saya baru di TWI ini dan juga baru mencoba produknya. Katanya sih luar biasa gitu, tapi saya memang senang sesuatu yang baru mencoba seperti itu. Kalau nggak dicoba, saya nggak tahu buktinya. Karena saya harus bicara sama orang banyak. Nah, saya mulai coba produk itu pas hari Kamis. Hari Kamis, satu saset triple booster di malam hari. Saya minum di, nggak pakai air ya, di bawah lidah langsung. Terus baru saya minum. Nah, itu pas apa? Pas apa? Setelah malam minum itu, ya mungkin saya agak ini aja, cuman apa di leher agak pegal-pegal dikit. Kan kalau judulnya ini kan dia triple booster mendobrak saluran pembuluh darah yang tersumbat. Mungkin saya ada kolesterol atau apa seperti itu. Nah, cuman yang anehnya pas pagi hari Bapak Ibu sekalian. Tapi nggak apa-apa ya, saya bicara apa adanya karena harus transparan seperti itu. Nah, pas pagi hari itu saya sampai mau keluar kamar, bukan keluar rumah. Mau keluar kamar itu sampai malu. Anak saya udah ada yang besar, ada yang gadis sudah 18 tahun. Yang nomor 2 ada 13 tahun, seperti itu. Kenapa? Karena ada sesuatu yang nggak seperti ini ya Pak. Biasanya gitu. Biasanya udah oke, tapi ini lebih oke lagi gitu. Rupanya yang malam bikin pusing itu bukan sekedar leher aja. Anak yang kecil itu belum tidur, rupanya seperti itu. Oke, nah kebetulan besoknya kan hari Jumat tuh ada acara BOP di Bekasi, perdana lagi. Itu jam 2 acaranya, saya sholat Jumat dulu. Nah pas sholat Jumat, loh kok pas sholat Jumat juga sensitif juga nih seperti itu. Oke, nah akhirnya sejak hari itu saya ganti pakaiannya. Beda, mungkin teman-teman saya di sini yang udah kenal saya lama, saya kalau berpakaian selalu rapi, selalu baju di dalam celana ya, ke pinggang. Ini sekarang saya cari yang batik, yang sini gitu loh. Seperti itu, sampai seperti itu. Nah, tapi di sisi bisnisnya, saya yakin sekali triple booster dan triple wellness, apa triple stem cell ini akan luar biasa. Karena saya sebagai bukan terapis, tapi saya sebagai konsultan kesehatan, saya ketemu beberapa pasien yang banyak mengeluh. Ada yang uangnya ratusan miliar, tapi istrinya kabur. Ada seorang bapak yang bilang sama saya, Nantang, pokoknya kalau kamu bisa nyembuhin keluhan saya ini, saya kasih motor ninja, katanya. Tahu gak kenapa? Tahu gak kenapa, Bapak Ibu sekalian? Bapak itu punya istri 4, cantik-cantik, muda-muda, gak pernah dipakai, katanya. Saya mau kejar Bapak itu. Saya mau minta janjinya. Oke, saya tinggal di Kramat Jati. Nah, mudah-mudahan dengan testimoni ini akan bermanfaat bagi kita semua. Oke, terima kasih. Saya ucapkan sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk beliau. Seru gak seru? Seru. Ngantuk gak? Enggak. Pokoknya kalau yang sudah berbicara bapak-bapak pasti efeknya depan terus ya. Kalau ibu-ibu malu. Jadi yang berbicaranya yang lain, betul? Testimoninya Pak Firman, testimoninya Pak Chandra. Pak, yang belum nyoba, yang masih sering dijual, jangan dijual terus. Tapi di apa, Pak? Dipakai. Dikonsumsi. Kalau dipakai mah nanti dipakai nempel terus, dibawa-bawa kemana-mana, ya. Seperti itu. Jangan dipakai tetapi dikonsumsi. Jangan juga diapain? Jangan juga dijual mentang-mentang ini ada duitnya. Saya mau 300 juta. Mau 3M. Enggak begitulah, Pak. Nanti kalau ditanya, Pak, kalau stem cell itu untuk apa? Bosan untuk apa? Bapak enggak bisa, Ibu enggak tahu. Oke? Okay? Ya, baik. Dua bapak sudah, dua ibu sudah. Selingan lagi ya, biar enggak tegang terus. Saya mau panggil, kayaknya settingnya yang cantik-cantik dah kali ini.